Balik lagi sama kita, Lu Pikur. Kali ini kita batuk gua anjing. Kali ini kita mau bikin segmen baru. Nanti di sini gua sama William bakal coba podcast monolog. Jadi isinya isinya kita mau kasih tau keresahan kita ya, Will ya. Iya. Jadi ini keresahan gua pribadi yang gua yakin sih kalian juga pasti relate. Kayak kemarin gua baru Maret baru lulus. Terus pas gue baru lulus, gue sempet takut kayak ke acara-acara keluarga, ke acara kemana. Soalnya gue takut tanya mereka pasti gini pertamanya, udah dapat kerja belum? Oh iya, pasti sering ditanyain sih. Apalagi umur lu berapa sekarang? Baru 22. Nah iya, itu umur-umur yang biasa ditanyain. Enggak, masalahnya kayak masyarakat Indonesia tuh udah terpaku sama pikiran kalau lo kerja tuh udah pasti makmur. Padahal kenyataannya kan enggak. Walaupun emang lo nganggur juga nggak bakal bisa makmur. Tapi kan semua butuh proses gitu loh. Maksudnya orang mau pacaran aja cari pas-pasan ya kan. Iya. Perusahaan apalagi lo kerja di situ kan. Gue sih kayak lo pernah dengar nggak sih istilah kayak dibilang masyarakat milenial itu angkatan kita pada lemah-lemah. Iya, pada cacat mental. Biasanya ngomong itu orang tua ya. Kayak diginin aja lemah, diginin aja lemah. Bukan masalah lemah, gue sih kayak gimana ya? Gue kalau kerja kayak tertekan tuh. Sekarang gini deh. Kasus bunuh diri udah banyak anjir. Lu mau kerja tertekan tuh sudah jadi salah satunya. Gue sih tahu, maksudnya gue tahu kayak kalau kerja itu berat. Kayak kalau diomelin bos dikit jangan terlalu baper apa, soalnya itu mungkin aku tahu semua orang juga udah pada ngomong gitu, cuma kan kita nggak sih tahu solusinya. Emang lu mau diomelin terus setiap hari gitu, walaupun emang itu salah lu. Gue sih kayak pikir kalau emang nggak pas ya keluar aja terus cari yang baru lagi walaupun susah ya kan. Cuma jadi kan sometimesnya problemnya adalah kita lu cari kerja di corona ini kan susah. Jadi kadang kalau orang tua yang emang nggak orang tua sih, orang-orang di sekitar lu deh, entah temen entah tangga atau apa sih, mikirnya mau dapat kerja ya paksa aja karena emang gak susah gitu kan. Kayak kemarin misalkan gue ke rumah opo gue gitu kan, gue cerita nih gue dulu pernah kerja nih tapi nggak sampai seminggu gue keluar gitu kan. Wah, abis pak saya abisnya bukan. Abisnya tuh nyakitin tau gak lo? Dibilangnya komelin dikit, gini-gini keluar kerja emang ada yang enak gitu-gitu. Ya gue juga tahu kerja gak ada yang enak. Tapi kan emang gak pas aja gitu lo. Maksudnya gimana sih? Gak pas aja buat gue gak happy di situ. Kalau kerja berat lo happy sih gue masih mau lo. Gak kayak gak ada energi aja buat datang. Gue tuh kayak nih ya. Gue kasih tau deh, gue dari dulu tuh kalau kemana-mana atau apa tuh gue pokoknya anti terlambat. Nih, gue anti terlambat. Hari pertama gue kerja situ gue semangat banget. Nih, masuk jam 9 gue jam 8. Hari kedua, hari ketiga gue udah mulai males. Gue padahal udah sampai itu jam 8 nih, Will. Udah sampai situ jam 8. Gue ke Indomaret tau gak lo? 8.55 gue baru masuk. Bukan harus energi gitu, gak ada gitu loh. Kayak asyik, sini lagi. Bukannya masuk gue menjelekkan suatu perusahaan atau gimana ya, cuma kayak enggak deh. Masalahnya tuh apa, semua hal itu dikaitkan dengan suatu kerjaan. Apalagi kalau kerjaannya pokoknya kalau misalkan lu nih S1 terus lu kerja jadi sales atau kerja jadi apa yang sebenarnya nggak keren-keren banget. Kayak misalnya contohnya gini deh, lu S1 kerja tapi sebutan job lu itu masih pakai nama Indonesia. Jujur aja sama gue, pasti lu malu ngomongnya. Kayak bisa gini deh, saudara lu nanya gitu kan, atau keluarga besar lu nanya, lu kerja apa? Misalkan nama kerjaan lu admin IG. Pasti kan lu malu dong, pokoknya pasti lu malu deh. Gue yakin banget pasti lo malu. Masih kerjaan pakai nama Indonesia tuh pasti malu. Jadi problem orang Indonesia tuh ada dua. Lo dapet kerja lo malu kalau pakai nama Indo.
kalau dapat kerja lu malu buat bilang lu belum dapat. Sebenarnya kalau gue pikir ya orang-orang budak kayak kita gini masih banyak lah, maksudnya sisi-sisi lain yang bisa digali, walaupun maksudnya bukan dalam hal kerjaan ya, kita tuh masih kreatif, kita masih bisa berpikir lebih luas. Contohnya kan kalau kerja kan dipaksa om-om, lu pernah denger gak sih Will? Kayak lu udah kerja berapa lama, gali sama om jadi garing gitu. nggak bisa disalahin juga, karena emang susah cari gini. Lu kerja nih, pikiran lu awalnya udah duit. Teman sekantor lu belum tentu muda-muda kayak lu. Bisa jadi lu paling muda. Udah ngasah frekuensi sama rekan lu, kerjanya udah lu nggak demen, bos udah kayak tai, udah kelar hidup lu. Terus orang-orang pikirnya terpaksa, paksain aja udah. Demi duit, demi society gitu kan. Gua gak nyesel karena gua tinggal itu kantor karena suasananya. Gua nyesel gak dapet duitnya. Jadi kayak, aduh gimana ya. Gua sih gak ngerti ya, kenapa kerjaan itu sama dengan sama kemakmuran. Banyak loh, lu gak tahu ya. Lu tahu gak sih Will, kayak perusahaan-perusahaan swasta tuh banyak lu mau bayar orang-orang itu di bawah UMR lu. Banyak banget anjir. Sebenarnya itu tuh kalau mau lu pop-upin tuh banyak. Walaupun iming-imingnya tunjangan lah, apalah segala macem. Sometimes kayak misalkan lu gini ya. Lu kerja diterima, dapat 5 juta deh. 5 juta udah senang dulu loh. 5 juta itu dibagi-bagi lagi. Biasanya lu terima cuma 3 juta. Nggak tahu. Seharusnya kan kalau mau hidup di Jakarta tuh berapa sih ya duit? Kita ambil mudah aja lah, misalnya ngekosnya 1 juta lah ya, gaji lu 4 juta nih, ngekos 1 juta, air, listrik ya udah 200 ribu lah, lu tinggal sendiri udah 1,2, sisanya kendaraan, bensin, segala macem, lu cukup. Yakin itu yang lu sebut makmur? Gue sih gak tahu ya. Iya mungkin lu dilihat orang, oh ini orang kerja ya, iya makmur nih, wow. Itu yang disebut makmur. Entah kenapa harus kerjaan sama makmur gitu. Gue sih kayak melihat orang-orang besar tuh pikiran awalnya bukan dari kerja. Gue tuh liatnya mereka malah dari kreativitas. Banyak kok contohnya Bill Gates. Emang dia kerja sama orang bikin Microsoft? Tidak. Steve Jobs? Macu gembek? Macu. Nah. Coba lu bayangin kalau semua orang muda itu ngikutin peraturan dari society ini ya. Semua orang cari kerja, kerja aja udah. Sama orang kerja, pokoknya lu hidup makmur. Dilihat orang, lu kerja hidup makmur. Nggak bakal ada, gue bilang kayak lu tau gak sih ada sebutan pengusaha muda gitu. Umur segini udah jadi miliuner. Itu deh kerja emangnya. Itu yang disebut makmur. Bayangkan kalau semua orang muda begitu, dari awal udah pengen kerja. Mana ada mereka? Semua orang kerja aja. Kaya, emang kaya sometimes. Tapi udah ubanan. Ya buat apa? Kayak jangan bikin orang ngedown lah. Cuma karena kita kayak nggak kerja, kita dibikin malu gitu kan. Kita kayak dibilang kata-kata yang menyakiti hati gitu kan. Kita juga tahu kok mau cari duit. Mau kayak bagian orang tua tahu. Mana ada orang yang nggak tahu gituannya kan. Masa sih lu tujuan hidup lu nggak mau cari duit, lu mau hidup susah aja, nggak usah makan gitu, nggak mau kerja. Semua orang pasti mau kerja dong, mau cari duit. Gua kasih lu contoh aja deh. Misalnya contoh, lu udah kerja 4 tahun dengan semua yang tadi pertimbangan lu, biaya hidup segala macam bla 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 bla, 4 tahun tabungan lu berapa sih? 4 tahun lu kerja tabungan lu berapa? Kasih tahu gua. Misalkan lu 4 tahun nih lu nggak kerja, tapi lu kayak bisa bikin kayak konten atau kreativitas lu bikin karya gitu kan, entah nulis, entah lu gambar, entah fotografi atau apa gitu kan, sometimes pasti lebih gede pada kerja 4 tahun. Gue sih yakin lo. Gue sih yakin banget pasti ada lah suatu saat titik lu kalau lu emang fokus di situ, lu suka, sometimes pasti maju deh. Dan itu pasti lebihin daripada orang kerja 4 tahun, Pak. Tapi 4 tahun itu, karena society ini pasti berat banget buat kita. Seriusan, pasti berat banget 4 tahun itu.
udah kiri kanan, ih beban keluarga, ih sampah masyarakat, pasti pasti. Contohnya gini ya, lu 4 tahun nih nggak ada kerjaan, lu cuma kayak bikin konten atau apa gitu, tapi belum maju-maju banget, lu punya cewek, pasti cewek lu ninggalin lu. Pakai logika aja dong, cewek itu nggak mau nikah tua-tua pak, takut udah nggak subur. Jadi tuh kadang tuh cewek tuh kayak ngebet aja gitu mau nikah, terus lu 4 tahun nganggur, ya yakinnya masih mau pertahanin lu. Makanya jadi berat tau gak lu, jadi berat gitu, maksudnya jadi mau kreatif tuh berat di Indonesia, tekanan tuh banyak. Nggak ngerti deh gue, maksudnya sedih sih gue sebenarnya ada hal kayak gini. Seharusnya kan walaupun emang gak menghasilkan duit, atau gue bilang jangan gak menghasilkan, belum menghasilkan duit, jangan kayak terlalu di statementin dia gak kerja jadi sampah masyarakat. Gue yakin deh youtuber-youtuber gede yang udah buat tahun-tahun gitu kan, buat tahun-tahun bikin konten terus dia terkenal, gue sih terlepas dari konten dia sampah atau enggak ya, gue bilang dia berhak dapat itu. Karena apa tahu nggak, lu belum tahu perjuangan dia selama 4 tahun atau 3 tahun atau berapa tahun pun yang dia butuhkan buat dia sukses sampai sekarang, itu pasti berat banget deh, yakin gue. Belum lagi kalau temennya sombong gitu kan, temennya terima di kantor gede gitu kan, woi Will lu ngapain sekarang, gaji lu 20 juta tuh di kantor A. Nah belum lagi begituan, ntar belum lagi lu belum dapat duit gitu kan, teman lu ngajak, woi ayo kita liburan yuk ke Bandung kemana gitu kan, lu belum ada duit, pasti lu skip dong, pasti berat deh. Lepas sih kalau sampahnya ya, tapi ayo, makanya gue kayak pengen, ayolah kita ajak bersama-sama, jangan dipandang sebelah mata. Gue ini tau gak sih, lu pernah gak sih lu kayak merasa aneh gitu hidup di Indonesia? Gue gak tau sih, gue merasa aneh aja, lu tau gak sih ke pas kasus Indonesia corona masih 2 biji seheboh apa Indonesia? Wah gila sih, sumpah itu semua supermarket kosong. Lu tau gak sih yang teman kita itu yang jualan beras itu? Yeah. Sampai kosong pak, ya baru 2 itu loh. Gila, gue merasa kayak waktu itu sih gue, justru gue waktu itu yang kayak masih bodo amat, maksudnya yaelah masih 2, lu lebih banget gitu loh. Tapi kayaknya kalau sekarang gue pengen panik juga udah telat. Bukan, tau gak sih lu kayak, gue kalau sekarang panik jadi beda sendiri, tau gak sih. Sekarang corona udah 500 ribuan mah kayak orang udah kayak bodo amat gitu. Padahal kalau kita mau bicara data ya, itu setiap hari nambah 5 ribu, nambah berapa. Udah bukan 2 lah bapak, itu udah berapa digit loh. Seharusnya kalau emang sekarang yang heboh, gue sih gak heran ya. Jadi gue tuh kayak merasa, gue tuh tolol aja sih. Kayak gak bisa mengikuti masyarakat gini gitu. Pas 2, gue bilang lebay banget lu, baru 2 aja heboh banget, belanja mana-mana gitu kan, takut odong, takut lockdown gitu loh katanya. Sekarang 500 ribu gue pengen heboh juga udah telat. Gue sekarang kayak malah mikir, gimana corona mau kelar, sekarang lu 500 ribu aja udah kayak tutup mata. Gue sih kayaknya paham sih maksud mereka, kayak kenapa corona udah kayak nggak ada lagi gitu. Jenuh nggak sih lu? Gue sih jenuh lu. Kayak setiap hari dulu, awal kita setiap hari dulu update berita mulu kan, hari ini corona nama berapa sih, yang mati nama berapa. Sekarang kayak jenuh nggak sih, ya udah males gitu loh. Seharusnya ini jadi concern masyarakat gitu. Masih nggak sih Will, lu tau nggak sih, masih nggak sih itu yang tiap jam 2 itu dulu yang di update corona hari ini mati berapa gitu? Oh, udah enggak ya? Udah enggak. Orang yang ngomongnya udah jenuh, cuma kita yang mendengar. Terus kemarin baru ada kasus lagi kan, yang petamburan udah selesai, petamburan udah adem ayem, ada lagi seribuan orang itu. Gue sih kata orang nggak, 2021 kelar corona, gue sih nggak yakin 2021. Nggak tahu ya, ini aja udah mau akhir tahun masih begini. Terlalu batu, gimana? Mau ekonomi baik juga, gimana? Emang gue mau nanya dah, emang yang suka ngumpul-ngumpul, yang suka kemana-mana gitu, yang kayak bodo amat sama corona, nggak pakai masker, nggak pakai sanitizer, emang lu nggak kena dampak corona gitu ya?
gue kadang bingung tau gak sih, kayak kok ini orang hidupnya tetap biasa aja gitu ya, tetap hambur-hamburin duit, tetap tawa-tawa, happy-happy, ngumpul-ngumpul, kayak nggak ada susahnya gitu, kayak nggak tengahnya gampang aja gitu. Apa gue sendiri yang terdampak gitu, terus gue yang menderita sendiri setahun ini. Nggak ngerti gue, maksudnya kok lu bisa ya seneng-seneng di atas penderitaan orang yang takut sama corona gitu. Ih, sekarang gini loh, dulu tuh gue kalau makan di kaki lima tuh nggak ada takut-takutnya loh. Gue kalau makan warteg apa gue nggak takut, sekarang gue takut loh. Bukan karena toko kotor makanannya ya, kotor makanannya udah biasa kali, tapi karena ada virus ini coy. Itu kan udah kotor ya, maksudnya gue bukan bilang kaki lima emang kotor, maksudnya kan emang statementnya gitu. Karena emang biasa kaki lima juga jualnya di samping got, di samping tempat sampah gitu-gitu kan, di pinggir jalan pasti kotor lah. Ditambah lagi ada virus corona. Yang gue heran, gue sih nggak tahu ya, maksudnya mereka emang nggak ada pilihan lagi karena duitnya terbatas atau emang demen makan di pinggir jalan. Kok masih rame tempat-tempat gituan lo, yang kayak makannya, padahal abangnya itu bikinin makanan lu pakai tangan yang sama yang nerima duit lu. Lu ngerti gak sih, kayak misalnya lu beli bakso di pinggir jalan gitu kan, ada orang nih beli depan lu, dia nggak bayar, bang dikasih duitnya, dia pegang nih masukin ke tempat duit, mau berapa bungkus deh, satu, dia ngambil daun bawang, lu pakai duit yang dipegang pakai duit itu loh. Kok nggak ada takut-takutnya gitu, gua bilang. Mak gua aja pernah berantem lu. Lo tau aja, mak gue pernah berantem. Sekarang mak gue udah nggak mau beli martabak yang di situ lagi. Ada satu martabak sama bakso. Karena apa? Ditegur dia nggak mau tahu. Penjualnya nggak mau tahu. Dia tuh abis terima duit nggak mau cuci tangan, langsung kayak ambil seres gitu. Martabak kan emang seresnya kan diambil gini taro gitu kan. Kan jorok tapi lu pegang duit ayo corona gini gitu loh. Gue sih bukannya menggurui, tapi kan emang katanya duit emang bisa nular. Setakut itu loh kita loh, masa gue heran kok masih ada orang yang pede gitu loh. Susah sih kelar ya kalau begini mah, mau sampai kapan gue miskin terus. gue nggak tahu ya keluarga lain kena dampak atau enggak, tapi gue berasa banget dampaknya beda banget. Mak gue dulu tuh kalau jualan tuh laku, kayak tiap minggu kita pasti adalah ke mall gitu kan. Sekarang pak, ya Allah, boro-boro ke mall. Satu hari ada orderan saya, syukur. Apa gue doang itu ya nyampein corona cepat kelar ya, gue gak tahu dah. Terus ada lagi kan teori konspirasi, katanya vaksin-vaksin itu membunuh umat apa tahu, membunuh manusia, racun lah isinya. Kok tolol gitu loh, maksudnya. Lu tuh nggak mikirin orang yang itu loh, orang yang ciptain vaksin itu kan nggak dalam satu hari gitu. Mereka kan riset tuh sampai kayak lama-lama, sekali keluar dihujat, sekali keluar orang nggak mau pakai, ya mau gimana. Gue sih mau lo, kalau mau maksudnya kalau ada mau Sinovac lah apalah itulah, biar cepat kelar gitu loh. Yang presidennya udah bilang ini ekonomi udah resesi pak, udah resesi ya, terus lu mau begini terus gimana. Kayak gini deh, lu sekarang lu coba cek deh iseng-iseng, kalau lu emang lagi cari kerja Jobstreet gitu, lu coba deh hitungin sehari itu ada berapa jobs yang baru di Jobstreet dengan posisi yang lu pengen. Misalkan lu lulusan marketing nih ya, lulusan ilmu komunikasi, lu pengen cari marketing deh jobsnya. Lu coba deh, sekarang iseng-iseng deh. Coba lu lihat deh itu update pekerjaan setiap hari itu berapa deh di job yang lu mau itu. Dikit pak, sumpah dikit. Gak tau sih gue yang sadar sendiri atau gimana sih. Dikit pak, udah dikit terus dapetnya tuh susah. Ya mau gimana, orang perusahaannya juga ibaratnya mau cari untung. Sekarang kayak jam yang kayak gini, ya pecat ya. Orang dia ngejoba masukin tambah dikit, kalau mau pecat-pecat terus juga rekrutmen butuh duit. Ya lu jangan salahin perusahaan kalau lu juga gak dapat kerja, karena anda pun tidak sadar. Ngomong gimana? Jadi kesimpulan apa yang pengen diambil dari tema?
Gue sih cuma rasa sama dua hal itu sih. Udah, gue rasa sama pandangan society yang sebenarnya menurut gue nggak penting-penting banget, justru menurut gue salah. Gue sih pengen kayak, ayo dong kita mau itu usaha menghasilkan duit atau tidak, ayo dong didukung gitu kan. Ada lo cara yang sukses selain kerja gitu. Jangan jangan cuma kayak pandangan orang-orang lama, kayak kerja di perusahaan bagus pasti kaya, belum tentu. Belum tentu, Bapak. Ini deh, kayak satu divisi, misalkan divisi HRD. Lu kerja HRD, misalkan lu kerja HR di perusahaan terkenal. Iya, boleh, lu keren dah kerja di situ. Tapi kan jadi manajer cuma satu orang. Manajer bisa berapa orang sih? Sisanya emang bisa kaya? Satu orang doang bisa kaya? Gue sih, ya gue sih pengen lah, maksudnya jangan terlalu menghakimi kayak society itu tuh kejam, Pak, sumpah. Mulut mulut orang tuh kayak nggak bisa ditahan gitu. Kadang-kadang kalau lu nggak punya sikap bodoh amat tuh ya sakit, Pak, sumpah. Makanya sampai ada bukunya kan, itu nggak tahu siapa yang nulis, tapi terkenal judulnya Belajar untuk Bodoh Amat. Terus ya corona ini ya, lu tuh kayak kalau pengen cari kerja gampang, lu pengen normal lagi, lu pengen apa lagi, udahlah stop lah, lu stay takut kayak gue lah. Bukan yang maksudnya membunuh membunuh orang-orang yang kelima atau gimana ya, boleh kali lu lebih lebih waspada gitu kan. Ini bentar lagi Will. Misalkan kayak ini kan, mak gua gitu pas dia pengen beli apa gitu. Dulu nih, gua kan bisa gini nih. Lu bawa hand sanitizer lu sendiri gitu kan. Terus pas lu pengen beli apa, lihat abangnya pulang pakai duit, habis itu beli makanan lu, lu bisa dong bilang, "Bang, bentar, Bang. Pakein dulu ini," gitu, lu tetesin ke dia. Biar dia pakai aja. Seenggaknya orang yang kena lu nggak kena, seenggaknya orang yang kena jadi carrier di situ, lu nya nggak jadi carrier. Bisa. Kita nggak bisa ngubah orang dengan banyak, tapi kan lu bisa berubah dari diri lu sendiri dulu. Ya udah segini aja. Ya, terima kasih karena udah mulai gelap. Nantikan konten kayak gini, mungkin next konten si William yang bakal di sini. Jadi kita nanti switch. Ya William. Iya. Ya, terima kasih kalau menonton. Gelap ya? Iya. Parah banget.